Hai, ketemu lagi di Antona Bok TV. Ini kita lagi ada di Purwakarta. Nanti malam Sule akan ada acara talk show sama Kang Deddy Mulyadi. Itu bagus tuh bahasanya tentang budaya, tentang kehidupan masyarakat lah. Ya. Namun sebelumnya ini di belakang saya ini ada Yuceng nih. Saya akan tanya-tanya. Ketika ada orang ada kesibukan banyak, ada yang foto-foto di sebelah sana sama Kang Sule berbincang-bincang. Ini yang nggak ngerti ini. Om Yujeng ini, tau kan Om Yujeng, si pembakar semangat. Kita tanya. Om Yujeng. Halo, aku lagi di gedung kembar, nemenin Martin sama Jimmy buat ntar pentas ya. Obrol gede. Iya, apa itu obrol gede? Obrolan bersama Sule dan Kang Deddy. Oh, gede ya? Iya, gede. Aku mah serius orangnya. Apanya yang gede teh? Ya itunya lah. Lu lagi main apa sih, Ceng? Aku lagi main PUBG. Oh. Tadinya main BCK, cuma enggak ada hujan, enggak ada angin. Ya, lagi bolot. Iya. Orang lain biarin aja, orang lain masih sibuk ya. Iya, paling kita masih sibuk. Ini juga kita sibuk ya. Sibuk. Sibuk mikirin cicilan. Ya, sedih lah. Ulang tahun. Hebat ya. Iya, hutang gede. Ini tanda-tandanya orang milenial ini. Iya. Kalau sekarang ini bukan nggak peduli, jadi santai aja, di bawah santai ya. Bawah santai, karena dipikirin juga. Iya. Diselesaikan lah. Jadi menunjang ya game itu ya. Itu nggak pernah pas ya sama istri? Sering. Sering gara-gara gym ya? Instagram. Tuh kan ya, online. Tapi benar dia mah jujur, polos dia mah. Ya, sebenernya. Daripada disembunyi juga apa. Oke, lanjut ya Mang Ujeng. Ya, lanjut. Anton. Ya. Jangan mati ya. Ya. Ya, jangan mati di situ. Gymnya. Ya. Jadi memang benar. Gara-gara gym. Kadang kita ada sebuah pertengkaran dengan istri. Ya gimana ya, zaman sekarang ini ya, daripada mikirin apa yang sesuatu yang diomongan, kita main game aja. Ya, itu aja dulu. Nanti kita akan lanjut. Thank you. Ayo jangan lupa like and subscribe juga, komen, dan lupa juga di share Antona Bok TV. Thank you.